dari Kepala Mas Satyawa. Ini lagi yang spesial dari anak-anak.
bisa berikan jawaban untukmu bahwa bukan dirimu yang akan menggenggam tanganmu. Mbak. Apa, Mbak? Tolong saya, Mbak. Kenapa? Saya, Mbak. Kacang, kacang dia tak borong.
Gua ditolong,
Ya. Begitu ya, Bu. Cek kok enak perangkat itu, Pak. Iya. Eh, Nani, ayo mulai. Gulingnya buat aku, untungnya sak gendeng-gendeng.
pengamen eksklusif. Mau yes. Nyanyi dulu ya? Nonton nanti diundang di mengikuti semua ya.
kecelakaan di Tol Pandaan. Seluruh keluarga terluka kecuali sang nenek. Nenek ini. Setelah diselidiki, si nenek beda mobil. Oh,
Alhamdulillah lah, adil. Kalau gak adil kok kambing bodoh ini. Aku bilang anakku hilang, boleh no.
Ini komplit juga, komplit. Yang belum ada, yang belum ada cuma satu. Apa? Babu. Apa? Babu di mafia. Babu mafia. Oh, harus kita lakukan. Orang tiga, jadi semuanya itu puli-puli. Ya, aduh ini mafia. Bilang boleh pak. Berapa kok? Yang penting ikut mafia pak. Loh, tapi perlu ada sesuatu dengan kantor mafia. Iya. Ikut perkenalan cici-cici. Harus perkenalan. Harus perkenalan cici. Contohnya ini. Lagu, oh. Lagu yo, oh, iya.
Ini kalau
Eh, Khair, ini adalah kesempatanmu yang pertama untuk merayu Mimcil, ya. Bapak kamu puluhan ya? Ini dia, apa mau kita dibahas ini mah.
dengar kamu itu cicak. Apa itu? Cicak atau wanita lain selain dirimu? Tidak! Tidak! Oh iya, iya. Saya dulu pernah jadi itu. Pernah mau jadi TNI tapi tidak kesampaian. Mungkin kamu tahu tidak kenapa tentara Republik Indonesia itu ya, atau yang suka anak nama pilihan itu kenapa kok mereka nggak boleh makan mie? Kenapa kok? Mereka tentara nasional itu harus makan beras, harus makan nasi, nggak boleh makan mie. Lah mau pakai galon? Itu kalau mereka makannya nasi, kalau pas upacara nyanyi Sabang sampai Merauke. Siapa yang mau pergi cewek lu? Ini bos dia. Kau yang mau sama
tenang aja ya. Saya gak godain. Dia yang godain saya. Nah, kalau nggak ketemu
kan bisa bikin lagi toh, Bos. Jangan, saya aja yang bikin, kalau aku belum ngerasain. Wah, anak buah Mbak Berman. Kamu tuh dari mana? Aku dari luar negeri, Dek. Ngapain luar negeri? Kerja keras. Kerja keras. Nah iya toh. Kerja apa? Aku kemarin. Oh. Dari Singapura. Ya. Belanda, Jerman, Thailand. Kerja keras, Dek. Kerja apa? Wih, batu. Dari kulit batu, no. Aku bisa tahu batu dari Jerman, yo. Batu dari Swiss, Australia. Perasaan sini berarti kafe kodoain. Yang penting kan bisa buat makan kamu. Kafe dewe dimakani malu aku. Tapi setelah dari kulit batu, ya. Aku diajak temanku. Kemana? Kerja lapangan. Kerja lapangan. Apa itu? Potong rumput. Kodoain. Apa? Tapi dari potong rumput. Aku bisa tahu rumput dari Australia, Jerman, Belanda. Oh, sing berantem kae kodol tadi. Yang penting kan bisa buat makan kamu. Makan rumput aku malah. Maksudnya duitnya itu loh. Kamu itu. Tapi apa? Yang terakhir. No. Aku diajak temanku lagi. Kemana? Ke Belanda. Di sana aku kerja orang kantoran. Jadi orang kantoran. Iya, di sana disebut office boy. Office kan kantor, boy kan all. Boy dari baru kok bangun. Lepas kerja apa kan? Belum, nenek. Kerjamu keliling dunia. Kemana? Malaysia. Oh. Brunei. Taiwan. Hong Kong. Arab. Hawaii. Jadi asisten. Oh, asistennya bos. Kulewat. Asistennya artis. Apa itu? Asisten presiden. Ngapain? Asisten apa? Asisten. Iku ya babu. Podo kon yo saiki lek ora sing rabi aku. Kok dirabi wong sing luwih ayu mampok. Rasanto. Oh. Iya. Ya. Kamu dulu ini enggak? Apa karena kita ketemu? Di pasar malam aku ngapain kamu? Lupa. Dikerjain mau aja, aku juga mau. Lah ini kopi toh. Kenapa? Lah airnya mana? Air. Lah iya iya iya. Bisanya jadi istri berapa lama kamu? Nih. Air. Ya. Ada kopinya? Aku pakai kopi ya. Sampai gini toh. Ya dipanasin. Dipanasin. On. Ah.
lembaga sosial. Oh, eh, ah. Aku media sosial itu loh. Oh, yang maksudnya kita masukkan di media sosial. Oh. Mandi, ini kau main lompo, tekeran, ngalor, mati ni.
Oh iya bener tuh ini. Mas Ali digowo ae. Jangan bersalah saya dan ibu. Eh si bocah cekel papa. Jangan bersalah saya. Saya cinta sama dia ibu. Kamu itu jangan dibutakan oleh harta. Kamu yang dibutakan oleh harta. Saya cuma dibutakan wanita kok. Halah halah. Waduh ae. Tapi pokoknya nek iso iki digowo ngene bapak sama. Ya wes gini. Jangan. Ini kita putuskan. Mari. Bagaimana kalau itu? Oh, orang itu apanya? Itu apanya? Ngomong-ngomong. Udah apa sih? Daripada kalian bertengkar, anak ini kita bawa ke pondok saja. Ke pondok? Ya. Mungkin itu lebih baik. Oh ya, ke pesantren aja ya? Ya, ke pesantren. Akhlaknya mulia. Ya. Biar kayak saya. Ya, boleh. Biar saya gak dijajan lagi sama bapak ibu saya. Berarti kamu gak mau pulang? Gak mau pulang. Ya, itu kita angkat ke pondok saja. Oh ya, udah kita ke pondok aja. Ya, ke pondok. Ya, ntar ke pondok. Ya, ayo kita angkat. Ayo, mari kita ke pondok aja. Ikan penonton hadirin sekalian, guys, duduk dengan tertib.
mustahil sekali nasi cantik-cantik kalau sebelah kiri, nasi ganteng-ganteng sebelah kanan. Sini ada nyebar orang ini. Jadi anak pondok pesantren itu harus bisa, tidak tuh bisa, harus bisa ngaji juga harus bisa, semua harus bisa, karena nanti pinter musik juga bisa. Mau WST itu, WST Yosi lo mau, apa WST itu lo, mau Pak WST Yosi lo, ibu kok drama agama dekin. Oh bagus WST, WST, jadi makanya harus semua bisa, termasuk musik nanti bisa. Eh drama agama, aku akan mata aku tahu nggak drama. Islam tambah lima. Tapi kapal pun tambah waktu. Mereka orang tata caranya nak pidato. Iya. Supaya terlihat elegan, santun, senyum, dan berkata-kata yang baik. Iya. Elok tak cari. Iya. Nah kemat. Apa? Kayak ini mak pidato mak. Ya ini. Standing mak cepat yang ada tanu. Ayo gini. Untuk barang tak apa ya. Kafe res mama ni ya. Kamu tak ajar ini kan supaya nanti kalau dah pulang kita tu biar enak. Sekali ni tipi biasanya kalau jamaah. Ada lagi ngantuk berjumpa. Ya. Kalau bernol bernolnya angel. Ya. Bisa ketergantung ya kayak aki mau ah kayak aki mau betul ya kita tuh tak aja nih berkata-kata yang baik jenuh yo oh ya tadi baiklah hadirin selanjutnya kayak ono al ustad al buka al bukarong oh titer ya oh mau titer al kacar kayak nyai. Baiklah, selanjutnya Bojoku itu yang bunyari Areke Wambu Awayu Awambu. Baiklah, ini selanjutnya nama Awambu, ini tak tutun no. Wong wetu-wetu dikini lek kepingin langsi. Ini ada tips. Ini kita tak coba kan Bojoku. Ada tips, lek pingin langsi sedino melayu sakilo sakilo iki bojoku wis oleh men pulang engko tutup di kakian ilang bojoku tak balang sedino sakilo iki nemuang kok kediri paling mah iku ilang telu baiklah hadirin selanjutnya pidato akan disampaikan oleh al ustaz al mukarrom asy-syekh al marhum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain harus pinter pidato, gendang lagu juga harus pinter ngaji. Kreatif dong, harus kreatif.
Bengi Cokoto ngaji tatir kira apa ngaji biasa? Kira. Ya lanjutin. Pernah mau cutingan nih lho Pak. Cutingan kok kayak gantung ya. Contoh ngaji yang baik kan. Oh iya. Oke, supaya gelem mondo. Ya, gue butuh minuman. Cepat MC terus tapi aku sing kira. Oh, kalau mau tak jelo. Ya, ibu juga mundur tak jelo. Gini. Mat. Ini lho. Yang sudah tidak anjing lagi. Sudah tidak asing lagi. Cukup terkenal. Cukup terkenal di dunia maupun di akhirat. Ustaz yang sudah terkenal karena pernah dipenjara 3 kali karena kasus penipuan, 2 kali karena pencabulan. Kita sambut Al-Ustaz Al-Marhub ya. Al-Ustaz Al-Maman. Yo.
wis lek ono sing daftar mung diterima, aja lali pendaftaran iki murah. Iya ya, cukup 5 juta 200. Motor iku menang nomor ya, sing tambah pinter lek diajari ngaji ya penting. Kali nanti kalau ada yang modal dikasih tahu ngajinya di sini, coba ngajinya diajar mulai dari Adi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana? Ya. Kalau Adi. Mas Singgol, no. Kamu kuyor. Waalaikumsalam. Salam. Ya Allah. Tunggu apa ya Singgol? Kedep. Kedep. Hah? Kedep. Saya baru tahu. Ternyata beda dari sudah mulai diturunkan ke dunia. Ya Allah, menentukan becak mana? Eh, kocok dulu. Pak, Ustaz, Niki, kulo bade mondok ni. Putri Name. Name, Niki putrane mafia. Nah, tapi boten purun masuk. Oh, putrane mafia. Nggih, putrane mafia yo. Mafia nggih Niki. Kulo mondok ni, mondok ya, Dok. Kulon mau salam kulon lagi sambil mondok, mondok ya, nggak mau kok nggak loro kok, ah nggak mau payu, loro sampai yang itu sampai yang ini peti, kulon tak lama, kulon sih kayak orang yang mau lo, bapakmu, emakku ya, kulonku, emak aja. Semoga
Oke, sama-sama mengikhlaskan ya. Ingat, cewek itu memang penuh perasaan dan lembut, tetapi bukan makhluk yang lemah. Oke, lagunya bisa deh. Kita bareng-bareng cinta tanpa cinta.